Teman-teman semua, selamat pagi, namo Sang Hyang Adi Budaya, namo Budaya. Orang yang hidup tanpa membenci, di antara orang-orang yang membenci, di antara orang-orang yang membenci, kita hidup tanpa membenci. Terakhir, tarik nafas dalam. Pada saat menarik nafas, bayangkan udara masuk oksigen ke seluruh otak kita, mengambil semua ketegangan yang ada di tubuh kita, dan mengeluarkannya dengan hembusan nafas perlahan. Izinkan saya untuk berbagi, kan pertanyaannya menurut saya ya. Sebenarnya kata meta itu lebih tepat kalau dari apa yang saya pelajari dari guru-guru saya adalah meta itu, tapi ini kan judulnya udah cinta kasih, selama ini kita belajar itu meta is actually better translated as niat baik, good will. Nah, jadi kalau Anda tuh cinta, sayang gitu ya, itu jangan cuma berdoa aja semoga semua lu bahagia, ya itu lumayan memberi doa. Level pertama memberi doa, doakan semoga baik bahagia gitu ya. Tapi lebih bagus lagi concrete action, aksi nyata, yaitu apa? Memberi. Memberi bisa macam-macam toh. Mulai dari yang paling gampang itu memberi apa? Ah, smile, smile ya, senyum ya. Itu yang mutu, yang muda, yang murah, mumu-mumu, senyum ya. Supaya kita itu bisa terus mengembangkan peta cinta kasih multiplikasi itu ya secara terus menerus, tidak pernah lupa ya. Kalau sekali gampang, dua kali gampang ya, tiga kali nanti api gampang, tapi supaya continue terus menerus, kalau lupa pun ada yang mengingatkan. Saya mau ngomong satu konsep lama, yaitu yang namanya kalyana mita ya, ini meta atau mita, kalyana mita ya. Nah, bagaimana bisa seperti hari ini? Bukan jatuh dari langit, tetapi berproses. Berjuang, belajar, berjuang, belajar, berjuang, belajar, berjuang, belajar, berjuang sampai hari ini. Maka saya merasakan bahwa setiap manusia bisa berubah kehidupannya karena ada hukum
perubahan. Selama masih punya sikap mental, selama masih punya motivasi dan ambisi, dunia pasti berubah. Sebagai orang beragama, sebagai manusia bertuhan, sebagai manusia dhamma, jadi satria kehidupan. Praktekkan kehidupan. Anak muda mimpi, punya mimpi, khayalan, target. Dengan semangat belajar yang tinggi, saya yakin kita semua bisa sukses luar biasa. Lalu dikasih SMS pamungkas 6 huruf, pulang. Waktu itu masih pacaran, Pak. Saya cowok digituin. Pulang. Karena dengan bisa menerima setiap keadaan apa adanya, seperti itulah nantinya kehidupan terasa akan jauh lebih sempurna. Terima kasih, selamat sore. Suatu saat nanti akan berpisah darimu. Bagaimana mungkin sesuatu yang dilahirkan mulai dari awal dapat melawan kematian? Itu tidak akan pernah terjadi, Ananda. Ananda, engkau telah berbuat kebajikan, baik dalam segi ucapanmu ataupun pikiranmu. Teruslah berupaya dan bekerja keras, sehingga suatu saat nanti engkau akan lepas dari rasa kepuasan kemanusiaanmu. Tidak lama lagi engkau akan menjadi seorang arahat. Hormat ya, satu, dua, tiga.
Event Waisaka MBUI Sukses!